Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa amma syurbu, dan ada peminum. Faya khuzul kuza, maka ia ambil akan gelas. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa yakulu, dan ia berkata bismillahi. Dia ngomong bismillahi. Wa yashrabuhu, dan dia minum akan air itu masan. Ya, hirup la abban, tidak abban. Fainal kuba minal abbi, karena saya penyakit hati daripada abbi. Abbi itu ya minum mutatabian min ghairi tanafusin, minum berturut-turut tanpa nafas begini. Minum begini, namanya abban. Ini bisa melahirkan penyakit. Ya, penyakit ya, hati. Jadi bisa melahirkan penyakit hati kalau minumnya glok 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 min ghairi tanafusin. Jadi kalau minum dikit-dikit, minum 3 kali, baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Siapa yang minum seperti ini? Minum bismillah, selesai alhamdulillah 3 kali. Sepanjang air ini masih berada di dalam tubuh kita, insyaallah semangat ibadahnya, malas berbuat maksiatnya. Ya. Diamalin. Ya, diamalin. Biar enggak mau berbuat maksiat, biar semangat berbuat taat. Wa yaqulu, dan dia berkata ba'da syurbi, setelah minum, alhamdulillahillazi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang ja'alahu azban furatan, yang telah menjadikan akan dia manis furatan, ya, lagi tawar, bi rahmatihi, dengan sebab rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina, dan ia tidak menjadikan akan dia, akan minuman itu, ya, asin, ya, ujajan bi dzunubina, lagi pahit dengan sebab dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur sama Allah, itu air yang kita minum Allah jadiin manis, enak. Air gini kan enak minum, air putih enak, sehat, bagus. Dan Allah enggak jadikan air yang kita minum itu asin, pahit, karena ada dosa kita. Ya, ya, jadi apa, beruntung ya. Jadi jangan sampai kita minum air, jangan sampai enggak baca bismillah. Baca bismillah, jangan kagak. Jangan enggak. Usahakan jangan sampai enggak. Apalagi udah enggak baca bismillah, ya, pakai tangan kiri.
Udah nggak baca bismillah pakai tangan kiri. Jangan sampai itu. Wa kullu ma yudaru al qawmi yudaru yamnatan. Dan setiap apa yang diputarkan di atas di depan kaum diputarkan di sebelah kanan. Artinya dia minum ya kalau ada disediain yang ada di sebelah kanan. Wa yashrabu dan dia minum fi salasati anfasin pada tiga nafas. Seperti tadi sudah saya contohkan. Yahmadullah Ta'ala dan dia memuji kepada Allah Ta'ala fi awakhiriha pada akhir-akhir minum. Wa yasami fi awailiha dan dia baca bismillah pada awal-awalnya. Tadi saya sudah contohin kayak begitu. Jadi usahain minum kayak begitu. Ya, biar apa? Biar kita rajin ibadahnya. Males berbuat maksiat. Wa iza farogha min at-ta'ami yustahabu ayal takita. Ya. Futat at-ta'ami wa yatakhallal wa yatakhallala. Fa iza farogha maka apabila ia telah selesai min at-ta'ami daripada makan yustahabu maka disunahkan ayal takita bahwa dia memungut. Ya. Futat at-ta'am pecahan atau tercecernya makanan. Umpama ada nasi jatuh tuh ambil. Ya. Kita buang aja gitu ya. Ambil. Ya, kalau ada yang jatuh ke bawah ambil. Jangan sampai dibuang begitu aja. Sunat. Apalagi makan nggak sampai habis, jangan sampai habisin makan. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu yang berkah yang mana, yang di situ atau yang di dalam perut kita. Jadi pentingnya berkah itu begitu. Jadi bukan ilmu doang, ilmu berkah. Makanan juga ada yang berkah. Ada yang berkah. Umur ada yang berkah, tidur ada yang berkah, ada yang kagak. Maka cari yang berkah. Cari yang berkah. Orang tidur orang. Tidur. Ya. Lama banget tidurnya. Sampai udah mau subuh baru bangun, bahkan subuh kagak bangun juga. Padahal tidurnya sebelum jam 12 sudah tidur. Ada orang ketiduran, dia begadang malam, ketiduran. Padahal jam 3. Padahal ketiduran. Jam setengah 4. Bangun setengah 5. Ketiduran. Ya. Atau jadi tidur karena besok mengajar. Tidurnya cuma segitu doang, 1 jam doang padahal. Tapi bisa badannya enak biasa. Tuh, mana mau mana enak atau tidur dikit apa tidur banyak? Nah, itu yang disebut dengan berkah. Sedikit berkah. Ini tidurnya banyak. Pagi-pagi mau tidur lagi kagak bisa tidur lah. Makan pun begitu, makan yang berkah. Yang berkah. Jadi ada yang berkah, ada makan yang berkah, minum yang berkah, tidur yang berkah, umur yang berkah, ilmu yang berkah. Cari yang berkah, berkah. Kalau berkah tuh sedikit cukup. Kalau enggak berkah banyak kurang aja. Kurang aja, kurang. Contoh tadi itu tidur unik banget loh. Unik tuh. Dan gak nguap mulu kakak. Padahal tidurnya cuma sedikit doang. Wa yatakhallala dan dia
takhallal, membersihkan makanan yang ada di sela-sela gigi. Wa yuqalu, dan dia dan dikatakan ya, inna man la'iqa qas'ata wa syariba ma'aha kana lahu itqraqamati. Sesungguhnya orang yang ya menjilati piring, piring besar, piring dah apa aja yang kita buat makan, bejana, dan dia minum akan airnya. Jadi piring ya, taruhin air, habis makan itu kita taruhin air, kita minum tuh. Kita minum airnya. Karena lahu itqraqamatin, ada baginya pahala memerdekakan seorang budak. Jadi habis makan, makan nasi, kan ada sisanya kan dia. Taruhin air, usap-usap, minum. Pernah enggak begitu kira-kira? Jarangnya ditambah lagi. Kalau ada sisanya. Iya, Masya Allah. Ada, pernah ada saya ngeliat orang kayak begitu. Masya Allah. Hah? Oh iya, oke. Iya. Ada. Iya. Wa yaqulu, dan dia berkata, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihatu. Itu bukan tutimu, salah itu. Enggak, hemat saya enggak cocok. Ya. Ini kan pencetak yang barisin ya, bukan ya, bukan nabi, bukan pencetak ini. Hemat saya bacanya bukan tutimu, kalau tutimu ini dia muta'addi. Ya, tamma yatimu, lazim aja. Tatimmu sholihatu ya, wa tanzilul barakatu. Allahumma la taj'alhu quwwatan ala ma'siyatika. Ya Allah, ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna oleh segala amal soleh dan turun segala keberkahan. Jadi ada yang namanya berkah. Kita cari itu keberkahan. Cari keberkahan. Allahumma ya Allah la taj'al quwwatan ala ma'siyatika. Ya Allah, jangan kau jadikan dia itu ya, minum atau makanan, jangan kau jadikan dia kuat ya untuk maksiatnya. Kalau maksiat senang ya jangan. Jadi kalau maksiat tuh semangat jangan. Minta sama Allah jangan kayak begitu. Minta biar kuat semangat ibadah. Wa yaqra'u, dan dia baca surat al-ikhlasi, surah al-ikhlas. Qul huwa li ila fi quraish, dan li ila fi quraish. Ini selesai makan. Saya makan, tambahin baca ini nih. Doa ini surah Al-Ikhlas li ila fi quraish. Kita amal ini ya. Wala ya yakumu, dan tidak dia berdiri hatta yarfa'a ta'ama wal ma'idata, sampai ia mengangkat makanan dan hidangan makanan. Maksudnya apa? Sampai dia beresin. Ya. Sampai dia beresin. Jadi kita habis makan jangan tinggal begitu aja. Ya. Jangan dia bangun sehingga dia angkat makanan dan meja makan, tempat makan. Maksudnya apa? Sampai dia beresin. Jadi udah rapi beresin baru tinggal. Jangan makan doang beresin juga. Jangan begitu. Kira-kira kalau kita makan begitu, ada orang makan begitu biar enak nilainya. Ada orang makan begitu, makan berantakan, kita lihat, kita kesel sama dia. Kesel orang makan doang. Iya, makan doang beresin kagak. Coba kalau ada orang nih umpama, ada orang habis makan lalu diberesin, rapi banget Masya Allah. Tanggung jawab banget nih orang.
cakep gitu. Sama orang kerja, habis kerja, kerja diberesin, rapiin, baru ditinggal. Itu cakep tuh kerjaan begitu. Dan habis dikerja, berantakan, ditinggal. Itu kurang bagus. Tapi ini bukan ini aja, apanya, apa aja semua begitu. Ya, beresin, baru tinggal. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kita itu mesti cerdas, ya, berakhlak dan bertanggung jawab. Jangan pinter doang. Ya, berakhlak kagak, tanggung jawab kagak, jangan sampai. Wa in kana li ghairihi. Ya. Falyad'u lahu. Dan jika ada bagi milik orang lain, dia makan di rumah orang. Falyad'u lahu, maka hendaklah dia berdoa untuknya. Jadi nah, kalau dia makan di rumah orang, hendaklah dia doa untuk orang yang kasih makan dia. Doain. Kan kita suka begitu, ya. Diajak makan, masya Allah. Wa yaqul, dan dia berkata, akana ta'amakum al-abraru wa aftara indakum sa'imuna wa salat alaikumul malaikatu. Memakan akan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Buka di sisi kamu orang-orang yang puasa dan salat salawat kepada kamu oleh para malaikat. Wa istahab, dan disunahkan ayakul, bahwa dia berkata, alhamdulillahillazi at'amana wa sahana wa kafana wa awana sayyidana wa maulana. Disunahkan bahwa dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan telah minum kami dan telah mencukupkan kami dan telah memberikan tempat kami. Ya, pemimpin kami dan tuan kami. Summa, ya. Summa yutimmu, ya, tamama yutammimu, yutammimu bigos liyadehi. Kemudian dia sempurnakan dengan membasuh dua tangannya. Cuci tangan. Jadi habis makan cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Ada keterangan sebelum makan wudu, maksudnya wudu bil lughah. Wudu dengan bahasa. Maksudnya apa? Cuci tangan. Wudu bil lughah maksudnya cuci tangan. Jadi kalau kita sebelum makan tuh bagus cuci tangan. Jangan kaget cuci tangan. Wallahu a'lam bishawab.